Halo semuanya, selamat datang di channel Casper MC. Alhamdulillah karena sudah 10.000 sub, jadi kali ini aku akan jawabin Q&A kalian. Oke, langsung aja, let's go. Pertanyaan pertama dari Edward Yu Magna, kenapa skin Minecraftnya nggak ada mata? Guys, 80% dari kalian nanyain aku, Bang, kenapa skinnya nggak ada mata? Oke, jadi pada zaman dulu skinku itu punya mata, tapi dia itu ketangkep sama ilmuwan gila, terus dijadiin bahan eksperimen. Nah, mukanya itu diratain atau dijahit gitulah pokoknya. Dan setelah beberapa tahun, akhirnya skinku berhasil melarikan diri. Tamat, ore! Itulah cerita dari skinku. Next, dari LBN Gaming, Abang terinspirasi YouTube dari siapa dan kenapa channel YouTube-nya Casper MC? Aku terinspirasi jadi YouTuber Minecraft itu karena Dream, Tommy Init, George Not Found, Mr. Beast Gaming. Kalau dari Indo itu LSDL SD guys. Dan kenapa nama YouTube-nya itu Casper MC? Ya karena Casper itu nama aku, MC itu Minecraft. Kalau nama aku itu Jamet, mungkin jadi Jamet MC kali ya. Hahaha, gak lucu, asli gak lucu. Next, dari Fanmi FML, umur berapa? Aku itu kelahiran 2005, jadi umurku itu 16 tahun. Satu tahun lagi aku 17. Yeay. Next, dari Chico Game, daerah mana, tinggal di mana? Aku itu tinggal di daerah Indonesia. Ya sebenarnya sih aku pengen juga ya tinggal di luar negeri gitu, kayak di Jepang gitu. Haha, wibu, wibu. Next, dari Julio, Bang, Abang suka bapak ke SMP S3 atau sana SMP S3? Aku lebih suka bapak ke SMP S3. Kenapa? Karena bapak ke SMP S3 itu banyak tawurannya. Sedangkan aku itu suka tawuran, maksudku aku itu suka film action kayak film Genji. Tapi apa hubungannya ya Genji sama bapak ke SMP? Next, dari Dolly Harahap, spek PC-nya apa? Udah itu aja. Spek PC ya. RAM 8 GB Intel 7 Core GTX 1030 SSD 256 penyimpanan 1 TB motherboard GB monitor Samsung. Dah. Next, dari Darkus Lightning YT, kapan facecam, Bang? Mungkin kalau aku udah siap untuk facecam, aku akan facecam. Tapi bukannya kalau Minecraft itu bagusnya tanpa facecam ya? Next, dari Fahri Gaming, Bang, suara lu bagus, gak ada niatan buat jadi master chef? Ada sih sebenarnya ada, cuman aku pengen jadi jurinya, gantiin Chef Junet. Maksudku Chef Juna. Maaf Chef Juna, keceplosan segala lagi. Next, dari Rainbowvel 96, kenapa gak live? Karena live streaming itu gak bisa diedit, sedangkan konten itu bisa diedit. Terus live streaming itu durasinya benar-benar panjang banget, jadinya ya bosen guys, lebih baik aku upload konten. Dan aku juga gak bisa kasih lebih kalau aku live streaming. Next, dari Lord FF Gaming, pacaran belum? Aku jomblo guys. Jujur aja aku dari kecil sampai sekarang tuh belum pernah pacaran. Ya kalau kalian mau jadi pacar aku silakan. Canda. Dari Z, main Minecraft dari kapan? Aku tuh main Minecraft dari tahun 2013 dan itu tuh Minecraft PE, bukan Minecraft PC. Aku main Minecraft PC itu dari 2018 sampai sekarang. Aku gak main PE lagi. Next, dari Raihan Malik, adanya Kitten Gaming, STKNA. Banyak banget dari kalian nanyain ke aku, Bang, adanya Kitten, Bang, mirpa Kitten, Bang, suara kamu kayak Kitten, apa kamu pacar Kitten? Stop dulu guys. Coba bandingin ini. Ya ampun, kenapa banyak gura di sini? Tampan dan berani. Ya ampun, kenapa banyak gura di sini? Tampan dan berani. Kita seriusan pakai baju kayak gini? Kita seriusan pakai baju kayak gini? Atap langit biru yang terus pudar. Gimana? Beda atau sama? Kalian komen aja lah ya. Next, dari Kev, Bang, kapan-kapan main bareng, mau gak? Kalian kalau misalnya mau main bareng aku atau mau ketemu sama aku, kalian join server aku aja, play titik Casper Strip Yoman XYZ. Atau kalau misalnya mau main Bed War, aku suka main di Lucky Network. Kalau main parkour, aku suka di Dikivi Craft. Ya, kalian tinggal join aja. Next, dari Kenzo 7576, kenapa suka prank? Aduh, gimana ya? Aku tuh di real life emang suka jahil atau suka iseng. Tapi ingat guys, jangan prank berlebihan. Dan setelah ngeprank itu kalian harus minta maaf. Jangan salah pilih target dan jangan berlebihan. YouTuber fans siapa? Jujur aja aku gak ngefans sama siapa-siapa. Tapi aku cuman suka aja. Kalau dari Indonesia itu LSDL HD, Nevin Gaming, Nekdi,
dan masih banyak lagi. Kalau dari luar itu Tommy Init, Quackty, Dream, Mr. Beast Gaming, Jelly, Tapel, dan masih banyak lagi. Next, dari East Guns, bisa ketemu Bang Fajar dari mana? Wow, membahas masa lalu ya. Aku ketemu Bang Fajar dari Facebook. Jadi aku nemu satu video dari channel dia, terus aku tonton dan akhirnya temenan. Dan itu udah lama banget sebelum aku jadi YouTuber Minecraft di Casper MC dan sebelum adanya server Yoman SMP dan di Kiwi Craft. Next, dari Yovan Istian, Bang, gimana cara agar Optifan tidak lag lagi? Satu-satunya cara dan solusi adalah ganti PC, guys. Karena aku sendiri nggak tahu gimana cara atasin Optifan supaya nggak nge-lag. Dari Tuxen, Bang, biasanya kalau lagi mulai record suka ada hal mengganggu nggak? STKNA. Nah, lumayan bagus pertanyaannya. Hal yang mengganggu itu biasanya mic atau speakerku itu kadang-kadang error. Ya kalian dengar sendiri deh, errornya kayak gimana? Nih. Nah, kayak gitu. Drrrt, drrrt. Terus kadang juga aku ragu sama suaraku karena kekencangan. Takutnya tetangga tuh pada datang ke rumah ngegerebek aku, guys. Next, dari Yohanes Wibowo, kapan abang punya editor? Editor ya? Sebenarnya aku lebih suka ngedit videoku sendiri, cuman untuk kedepannya aku nggak tahu mau ada editor atau enggak. Dari Horas Gaming, abang masih inget aku nggak? Masih, santuy, masih. Dari It's Olan, STKNA, kenapa suka teriak keras? Nggak tahu kenapa ya, suaraku itu auto teriak keras loh. Padahal aku ngomongnya mungkin biasa-biasa aja, tapi suaraku auto keras loh. Apalagi kalau ada hal lucu yang benar-benar lucu banget, aku auto teriak, auto ya keras gitulah pokoknya. Dari Vivo Julfikar, gimana perasaannya bisa sampai ke 10k subs ini? Pastinya aku benar-benar bersyukur banget, alhamdulillah banget, benar-benar alhamdulillah banget, guys. Dan tentunya aku benar-benar terima kasih banyak buat teman-teman aku yang udah bantuin aku bikin video, udah minjemin server, dan masih banyak lagi. Dan untuk orang-orang terdekatku juga aku terima kasih banyak. Dan terutama untuk kalian aku benar-benar terima kasih banyak. Kalian yang suka nontonin aku, yang udah like videoku, yang udah share videoku ke teman-teman kalian, yang udah subscribe, aku benar-benar ucapin terima kasih banyak, guys. Ya, alhamdulillah banget ya, segala puji bagi Tuhan, guys. Aku rasa udah cukup segitu aja untuk Q&A kali ini. Sebenarnya pertanyaan kalian tuh masih banyak banget yang masuk ke aku. Cuman gak tahu kenapa komen kalian tuh hilang sendiri, guys. Guys, semuanya terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Klik like dan subscribe kalau kalian suka. Share juga ke teman-teman kalian. And channel Pony, bye.